misi-misi. Sabar Tuhan. Astaga. Oke. Mundur, mundur. Sabar, sabar ya, sabar. Sabar. Sabar ya, sabar, mundur. Ampun, ampun. Ampun. Tuhan, ampun. Oh my god. Ancep dari mana ya? You and f**k your god. Oke. Terima kasih Tuhan. Yo teman-teman, kembali lagi dengan Aci Games Sport Gaming Channel Ultrawide pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, kali ini kita akan melanjutkan game Outlast 2. Dan di episode kemarin kita ada di bawah terowongan yang ada air-airnya. Dan kita nggak bisa masuk karena ada listrik yang mengalir. Oke, langsung saja kita lanjutkan Outlast 2. Oke, kita ambil baterai. Bandit nggak perlu karena kita sudah banyak. Sudah ada banyak ya. Oke, langsung jalan-jalan. Oke, ada jalan di sana. Kita harus lihat mana ya. Maju aja, terus. Ya ini ya. Dan nggak bisa, ternyata itu kita harus ke sini teman-teman. Oke, kita harus ke sana, tapi kayaknya di sana ada orang. Kita nunggu dulu. Itu orang yang ngejar kita ya, yang nah itu yang mukanya menjijikkan itu ya. Oke, kita lewat air. Dalam air. Oke, ada lorong kecil di sini. Kita lewat lalu timbul lagi. Nice. Oke, dia sudah pergi. Oke, langsung. Maju cepat. Nah, kita lihat ada kabelnya ya, teman-teman. Oke. Oh, bukan di sini. Mana kabelnya? Oh, sebelah sini. Eh, benar ya? Terus. Nah, ini. Oke, kita matikan saklarnya. Off. Nice. Oke. Lanjut perjalanan kita kembali ke terowongan. Di mana tadi ya? Oke. Oh, ini juga harus matiin, teman-teman. Ada dua ternyata. Nice. Oke, kita ikutin lagi kabelnya. Oke, lewat sini. Nah, aman ya. Oke. Langsung kita maju. Oke, di depan ada apa itu? Oh. Kayaknya harus loncat. Hup. Nice. Oh. Oke. Gelap banget. Oke. Nunduk. Oke, buntu. Aduh, kiri atau kanan ini? Oke, kanan aja. Oke. Oke, ini ada apa-apa. Oke, kayaknya ada lift. Oke, naik. Oke, nggak ada. Oh, ternyata kita harus ke sana, teman-teman. Oke, langsung cepat. Ada gerobak sodor. Kita dorong. Oke, berjalan sendiri gerobaknya. Tunggu dong. Wah. What did you do to her? Oh, ada suara orang. Wow. Ya. Yeah. Can't keep a secret. Oke. Ternyata gerobaknya ini gerak sendiri ya. Oke. Mana gerobaknya? Oke, kita heal dulu. Kayaknya kita harus dorong ke sana ya. Ngancurin kayu di sana ya. Oke. Kita coba. Oke. Tarik dulu. Lihat tangannya, teman-teman. Udah penuh luka ya. Darah semua, perban. Nah, oke, di sini macet. Kita interact dulu. Oke. Baru bisa dorong. Nah. Oke, ini baru di lock lagi. Oke, mekanismenya terkunci. Oke, agak mundur dikit. Nice. Oke, nah bisa. Oke. Inilah mekanisme kerja ini ya, rel kereta api ya. Oke, terus. Waduh. Kayaknya coba kita dorong. Apakah harus tarik dari belakang? Gak bisa ya. Oke, kita kayaknya harus tarik dari belakang karena di belakang agak tinggi ya. Mungkin dia bisa lebih cepat gitu.
Ada tenaga ya, terdorongnya. Oke, 1, 2, 3. Dorong. Woo. Oke, hancur. Nice. Oke, bisa kita lewati. Ya, bisa. Nice. Oke, maju, 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 maju. Oke. Di sini kayaknya ada jalan. Ya, benar. Oke, kiri atau kanan? Lurus saja. Oh, ada darah. Kayaknya kita harus turun ya. Oke, nggak masalah kalau kita harus turun. Nice. Oke. Hati-hati ya. Kayaknya dalam banget ke bawah tuh. Hati-hati. Ya, ada kabau. Oke, takut. Tuh, gatel banget hidung aku. Nice. Wah. Hancur kayak gini. Kayunya, aduh. Kayunya sudah lapuk tadi. Oke, melangkah. Oke, sebelah sini ada jalan. Oke, ada suara orang gitu. Kayaknya di depan ya. Wow. Oke, lari aja. Oke. Nggak kena. Hampir kena. Oke, nggak bisa berdiri. Oke, nunduk. Oke, terus. Dia masih ngejar. Aduh. Tuh lama banget jalannya. Ya, udah mati kita. Oke. Oke. Kiri atau kanan? Cup kembang kuncup. Oke. Aduh, lambat banget. Ya, mati kita. Ya. Kok enggak bisa? Ya. Oh. Oke. Okay. Oh, ya dari depan ya. Oke, okay, kita mundur enggak jadi. Oke. Okay. Oh, enggak bisa. Ya, aduh kaget aku. Aduh. Kaget aku. Gimana ya? Kadang enggak bisa loh. Oh, kayaknya tekan CTRL ya. God doesn't love you. Okay. Not like langsung I. Lari. Langsung lari aja. Oke, lebih jauh daripada yang pertama. Lama banget, sumpah. Ini kalau orang udah mempertaruhkan nyawa lari kayak gini, gak mungkin sepelan ini larinya. Oke, sekarang kita coba pilih jalan sebelah kiri. Oke. Nice. Oke, cepetan. Oke. Jalan kemana-mana lagi? Oke, sebelah kanan. Oke, hati-hati. Oke. Masih bisa. Yah, robo. Patah, teman-teman. Oke, ada cahaya sebelah sana. Lari ke tempat cahaya. Wow. Oke. Kayaknya dia, wow, ada banyak kayaknya. Ada dua orang kayaknya ngejar kita. Aduh, cepet dong. Lama banget. Nggak bisa loh ke atas. Oke. Bahkan kita masih ngejar nggak? Ada cahaya, teman-teman. Oke, kita kesini. Oke. Lari aja, nggak tahu kemana. Oke, sebelah sana ada jalan. Wow. Aku nggak tahu ini muter-muter atau enggak. Oke, ada tangga. Pasti naik. Nice. Cepet. Oke. Aman. Oh, di bawah sini. Nice. Oke, kayaknya sudah aman. Lari aja. Wah, harus pakai ini ya. Night vision ya. Oh, enggak. Gelap banget. Oke, ini oke, di atasnya kita, teman-teman. Naik satu langkah lagi. Di atas ada orang. Beneran enggak ketahuan. Mana nih? Oke, ke sini kayaknya. Oke. Bagus banget. Tadi jatuh. Wow. Posisinya benar-benar enggak asik. Oke, kemana nih? Nunduk ya?
X, Z, C, T, R, L, nggak bisa. Oke, okay, O, spasi. Oke, okay, kita ada di mana nih? Oke, okay, spasi lagi. Nice. Oke, okay, bagus banget, Blake. Naik. Oke. Okay. Sebelah mana? Sebelah sini ya kayaknya. Nice. Nice. Kita cek baterai kita ada berapa. Ada 3. Nothing matters but Lynn. Nanti aja. Tinggal dikit ya baterai kita. Oh, oke okay, ada dokumen. Oke. Okay. Apa ini? Apa ini? Oke. Okay. Oke, okay, kita reload dulu. Terus 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 lari. Nice. Oke, okay, di bawah. Wow, 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 wow. Wow, wow. Ketahuan ya. Kayak batuk gitu ya. Oke, okay, kayaknya kita berhalusinasi ini bakal kayak bubuk ini ya, buat dia jadi mabok gitu ya. Tuh nggak bisa. Ini kemana-mana nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh. Kayak pemujaan gitu ya. Tempat apa ini? Oke, okay, oke. Okay. Oh, kayak mereka kayak mabok-mabok gitu ya. Oh. Lin! Lin, hah, di mana Lin? Oh. Oh. Oke, oke, oke. Kita selamatin. Aduh, banyak banget orang-orang di sini. Aduh, duh, 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 duh. Oke. Okay. Mana? Oke, itu yang digantung kayaknya. Oke, come on, come on. Wow, wow, wow. Oke, orang ini lagi. Oh my god. Oh. Berubah lagi. Kayaknya Black ini berhalusinasi ya, teman-teman. Dia bisa kembali ke masa lalunya sama ke masa yang aslinya. You have to tell me. Ini Jessica ya. Sebelum dia meninggal ya. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Okay. Langsung menyerah. Ya, sama cewek ngalah aja. Oke. Okay. Oke, oh, kita bergandengan, teman-teman. Tapi kita tetap yang mimpin jalannya ya. Jadi ini kayak kita ngedorong sebenarnya ya, teman-teman. Jam berapa itu? 9 malam atau 9 pagi itu? Oke, okay, langsung maju aja. Kayaknya sih 9 malam ya. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So, I don't okay. know. Okay, cie cie, gandengan. Shut up. You are. Jadi kayaknya kasih dulunya ya. Dulu masih kecil she ya. Cinta pertamanya ask, ya. Didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Oke, okay, tempat gelap. Adakah seseorang di sana? Kayaknya aman. Wow, gelap banget. Kita naik ke depan aja ya. Catholic School. Oke, okay, sekolah Katolik ya, teman-teman. You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. why? Why what? Sorry, teman-teman. Why do you want to come over? I don't know. Okay. Kayaknya ada suara orang. You know Jessica? Oh, kayak ada guru. Sorry,
we... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. Loudermilk. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. Okay. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, yeah. Do I need to call your father again? No, please. Oh. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. To let you know right from wrong. Okay, what ini kayaknya agak nggak beres ya, Bapak ini. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Okay. Oh my God. Kayaknya si Jessica nih takut sama bapaknya ya. Kalau dia bilang saya mau laporin ke bapaknya, dia langsung ketakutan ya. Kayaknya ada sesuatu yang ini ya, yang dia sembunyi apa? Dia nggak baik hubungannya dengan ayahnya ya. Entah ayahnya yang agak-agak atau Jessica-nya ya. Oke. Okay. Nggak bisa dibuka ya? Kita coba dulu. Oke, cari pintu lain mungkin. Oke, ini kayaknya kita jadi orang kecil. Orang kecil. Anak-anak lagi. Oke, di depan sana ada jalan. Kamera kita juga nggak ada loh, teman-teman. Ada jalan. Oh! Aduh, kaget aku. Oh! Oke, 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 oke. Tunggu, Jessica! Oke, oke. Oke. Oh, dia dikejar. Oke. Oke, oke, oke. Tunggu, tunggu, Jessica. Oke, lewat sini kayaknya. Aduh. Aduh, lambat banget larinya. Ini kayak jogging kecil gitu. Lambat, apa? Pelan banget larinya. Oke. Apa yang terjadi? Oh my God. Oh my God. Lehernya. I don't know what you think you saw. Aduh, lehernya kayaknya patah ya. Serem banget. Aduh. Oke, kita kembali ke sini. Oke, kayaknya kita harus lari, teman-teman. Kayak kita harus lari. Bener ya? Oke. Oke, 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 oke. Aku tuh kiri atau kanan. Oke, turun ke bawah. Nice. Oke, kejar-kejaran. Aduh. Ini game Outlast ini paling seru kalau sudah kejar-kejaran. Oke, aku nggak tahu jalan mana. Lari aja. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kayaknya mau runtuh ini tambangan gempa bumi nih. Oke, okay, nafas kita pendek. Aduh, gak usah, lewat sini aja. Oke. Okay. Oke, okay, ada tangga. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Wow. Fuck. Oke, okay, ada pintu. Fuck. Fuck. Lin. 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 Oh, Lin. You're pregnant. Okay, hamil. How? Oh, ya, 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 ini yang di ada kena spoiler aku. I don't want to die here. Katanya dia mau ngelahirin ya. Oh, ternyata Lin ya. I won't let them kill. Rambutnya. Aduh. Ini pakai sampo abu gosok. Ya. Oh my God. Oh, ini kayak kiamat ya. Ini kita merasakan suasana kiamat, teman-teman. Ada petir, geluduk-geluduk. Oke. Okay. Lewat sini kayaknya. Oke. Okay. Harus kemana kita?
Oh, ada jurang sana. Oh, gak mungkin kita harus suruh jatuh. Ada wanita hamil, masa disuruh loncat jurang? Kemana nih? Oke, bisa lari ternyata teman-teman. Lari aja kita. Aduh, gak tahu nih arahnya kemana. Oke. Itu mataharinya kok udah mulai merah. Wow, efeknya keren banget. Oke, pohonnya besar banget. Oke. Teman-teman lihat mataharinya. Matahari atau bulan itu? Oke, ada lorong. Oke. Turun ya? Down here. Okay. We have to get inside before the baby comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Okay. Help me down, please, Blake. Okay. Be careful. Be careful. Oh. Lynn, you okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Blake nih sengaja ya. Aduh, hati-hati dong, ibu hamil ini. Aduh, udah darah-darah lo kakinya. Apa bagian pahanya ya. Oke. Okay. Ini ada kasur. Back here. Oke. Okay. Ada kasur. Oh my god. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, just it's gonna be okay. Oh shit. Come on. Nenek itu lagi. Aduh. Aku enggak mau Lin ketangkep. Aduh, aku nggak mau Lin ketangkep. Jesus Christ, Blake! Aduh. I think something's wrong. Oke, okay. Ada tangga. I need to lay down. Oke, okay. Lari terus. Oke, okay, keluar dari sini. Keluar. Awas. Misi, ada orang hamil. Misi, ada orang mau melahirkan. Ada orang hamil. Misi, sabar Tuhan. Astaga. Oke, okay. Mundur. Sabar. Sabar ya, mundur. Ampun. Tuhan, ampun. Oh my god. Ancep dari mana ya? You and your god. Oke. Terima kasih Tuhan. Oke. Okay. Kita selamatin, enggak tahu itu nancep dari bawah atau dari atas. Oke, apa hat? Mana? Aku enggak lihat. Wah, matanya tajam. Oke. Okay. Duh. It's getting worse. Iya, benar. Hurry. Go find shelter. Shelter. Oke. Okay. Waduh, api. Aduh, enggak bisa. Panas itu. Oke. Okay. Lari aja terus. Aduh, ini kemana ini? Oh, ada itu. Jalan. Oh. Shit. Blake. Is it the baby? Yeah, she's coming soon. Okay. Aduh. Gini ya rasanya nemenin cewek mau hamil, mau melahirin. We can take shelter. Di sana. Oh. Ini mau ngelahirin anaknya Iron Man ya. Okay. Ada sebelah sini. Aduh, nyangkut lagi. Ya. Oke. Okay. Hai, Bu, tolong, Bu. Oke. Okay. Ke belakang ya? Oh, bukan ya? Bukan. Oke. Okay. Oh, depan sana. Aduh. Nah, ini. Ya. Bisa buka? Oke, enggak bisa, tolong. Oh, di sebelah sana. Oke, okay, dingin. Wow. Jesus.
getting worse. Wow, 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 wow. Lari aja. Aku nggak tahu kemana. Dia mau cari tempat yang agak lebih bagus kayaknya. Oh ini. Oke. Kalau pondok kayak gitu mudah hancur ya. Come on. Misi. Ada orang hamil. Ya, ada orang mau melahirkan. Misi. Permisi. Misi Om, misi Bu, numpang ya. Oke. Okay. Oh. Ini gereja yang kemarin. Oke, okay, nah ini ada tempat tidur. Aduh, ini tempat tidurnya serem banget. Oh, itu rambutnya enggak bisa dibersihin shit, dulu ya. Shit. You need to lie down. I can't do this. You can do this. Oh god. Something's wrong. Just keep breathing. Feels like something's wrong. It hurts too much. Oh my god. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh. Lin. Wah. There's nothing there. Oh Jesus God. Lin, ini anakmu. Lin. No. Lin. Oh my God. Aduh. Lin. Seorang ibu. Oh my god. Oke, okay. Adek bayi. Aduh, mang timang. Aduh, jangan nangis ya. Aduh, sehat kayaknya kamu ya. Oke. Okay. Adek, mang timang. Oke. Okay. So, aku enggak tega loh megang bayi kayak gitu. Enggak berani. Like Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The cantik, play. Cantik, jelek. Oke, okay, aku cantik kamu jelek. Like actual night. Uh-huh. We are. Okay. We like cheek kiss. So like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Oh, I get. Stop. I got you again. Oh, okay, bayinya udah di bedong. That's the child, isn't it? My God. We're taking care of my children. But yours, anaknya? I'm powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent since the storm, the birth. Who will he have? If he destroys us all, who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Yeah. Whoa.
Oke. Bayinya masih ada. Itu bapakmu ya? Aduh, Linnya. Lin. Lin. Oke. Halo, Pak. Pak, ini anakmu ya? Oke, sudah kita bawa aja ya, Adek. Mang timang timang, mang timang timang. Anakku sayang, mang timang timang. Aduh, dingin ini, Dek. Ter masuk angin. Wow. Oke. Lihat teman-teman. Itu matahari ya kayaknya ya. Besar banget. Ini kayaknya matahari kita mau meledak nih. Oke, ada yang gantung diri. Lalat semua. Gerejanya tinggi juga ya, besar ya. Wow, 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 wow. Dek, Adek, bangun Dek. Dek. Oke. Okay. Adek. Oke. Okay. Wow. Keadaan desanya. Oke, okay, itu mataharinya kayaknya ada yang enggak beres. Oke, okay, gempa bumi. Semua penduduk meninggal. Ada kursi, teman-teman. Oh, membesar mataharinya. Oh, kiamat ya. Jadi kecil lagi. Hey Blake. Halo Jessica. Try to find me. I'm over here. Oke, okay, dari mana? Di sini. This way, Blake. Oke, okay, oke. Okay. Dari sini kayaknya suaranya. Halo. Oke, okay, benar. Halo. Don't worry. Cie, gandengan lagi. Masih kecil nggak boleh ya pacaran. Fokus belajar itu lebih penting. Ya, ini ke... Never let me go. Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Okay. Oh, Red Barrel. Oke. Okay. Outlast 2 akhirnya tamat, teman-teman. Dan di game ini menurut aku grafisnya bagus ya. Kita bicara tentang gamenya dulu. Grafisnya bagus, efeknya bagus. Jalan ceritanya aku nggak terlalu mengerti ya. Tapi banyak sekali apa? Dimana kita tuh harus lari dan kita harus menentukan jalan mana yang terbaik ya, mencari jalan per sekian detik itu untuk menurut aku susah ya, nggak mudah. Dan untuk game ini menurut aku keren banget ya, game Outlast 2. Mungkin nanti bakal ada yang ketiga dan seterusnya, kita bakal coba main yang baru ya, game-game baru, karena ini memang sudah game lama tapi tetap aku mainin karena ya game ini bagus ya. Dan juga ada beberapa yang sudah request gitu ya. Dan aku nggak bisa, mungkin nggak bisa cerita banyak tentang endingnya. Kayaknya sih si Jessica ini pacar kecil dia ya, kayaknya ya. Dan bayi dari Lin itu juga nggak tahu bayinya siapa. Jadi aku nggak bisa jelasin ke teman-teman. Mohon maaf teman-teman, kalau teman-teman tahu boleh komen di kolom komentar. Tetapi yang aku ingin garis bawahi di sini adalah kayak tadi, anak kecil pacaran itu nggak bagus ya teman-teman. Masih kecil banget itu. Itu mungkin kebudayaan orang barat ya, orang luar ya, itu nggak bagus. Kalau kita sih di sini, kalau sudah bisa kerja ya, ngasilin uang sendiri, nah itu baru teman-teman baru boleh pacaran lah gitu. Tapi kalau masih sekolah, pacaran itu merusak konsentrasi kita ya. Kenapa? Karena kalau kita lagi konsen belajar, tiba-tiba kita sedang ada masalah dengan pacar kita misalnya, kita bakal nggak konsen lagi belajar, ya nggak mood belajar. Padahal masa-masa kita sekolah itu adalah kewajiban kita untuk belajar, itu yang utama. Dan yang kedua, yang menurut aku lebih penting ya, kayak yang si gendut tadi ya, bunuh diri ya.
banyak sekali di sini kasus pembunuhan, dibunuh ya. Okay, itu benar-benar mengerikan ya, apalagi yang namanya bunuh diri. Okay, kalau kita dibunuh kita nggak tahu ya, tapi kalau kita bunuh diri itu sebenarnya paling nggak bagus ya. Itu orang yang paling bodoh lah, aku sering sebutin ya, orang yang paling bodoh di antara yang terbodoh itu ada orang yang bunuh diri ya, itu orang paling bodoh sekali. Dan yang ketiga, yang terakhir yang aku harus sampaikan ke teman-teman, dari kisahnya Lin ya, aku lihat tadi perjuangan Lin. Lin adalah ya, kita bisa sebut seorang ibu sebenarnya, teman-teman ya. Gimana seorang ibu itu ya, teman-teman harus ingat ya, di mana saat seorang ibu mau melahirkan anak itu mempertaruhkan nyawanya. Ya, seperti di game Outlast di bagian episode terakhir ini ya. Lin pada saat melahirkan anaknya, walaupun dia enggak tahu itu bayi siapa atau gimana pun ya, seorang ibu itu tetap memiliki kasih, memiliki cinta untuk melahirkan anaknya dan mengorbankan nyawanya untuk melahirkan anaknya tersebut ya. Jadi teman-teman harus ingat loh pengorbanan ibu teman-teman ya. Gimana tanpa ibu kita nggak mungkin ada di sini ya. Seorang ibu merelakan nyawanya untuk melahirkan kita. Dan satu lagi teman-teman harus ingat, pada saat hari ulang tahun kita, hari ulang tahun itu memang mungkin bagi kita itu hari spesial untuk kita pribadi. Dan ya harus ada hadiah, kado, ucapan terus meriah-meriah gitu ya teman-teman ya. Menurut aku itu kurang pas ya. Kenapa kurang pas? Ya karena hari saat kita lahir sebenarnya itu adalah hari di mana ibu kita mempertaruhkan nyawanya untuk diri kita. Ya, benar kan? Ya, jadi hari itu adalah hari di mana penderitaan ibu kita, hari di mana ibu kita mempertaruhkan nyawanya untuk diri kita. Ya. Itu jadi kenapa harusnya pas saat kita ulang tahun sebenarnya kita yang harus mengucapkan terima kasih kepada ibu kita. Ya, bukan kita rengek-rengek ya, mana hadiahnya, mana kadonya ya, atau segala macam, mana pestanya. Ya, teman aku tuh dirayain kok aku enggak. Itu salah ya. Harusnya pada saat hari ulang tahun kita sujud kepada ibu kita, kita bilang terima kasih Bu sudah melahirkan aku. Karena di hari inilah ibu mempertaruhkan nyawa ibu demi aku. Okay, teman-teman. Untuk Outlast 2-nya sampai di sini dulu dan nanti kita akan bermain game horror yang lain ya. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa share, comment, subscribe dan juga aktifin loncengnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video horor berikutnya. Bye-bye!